Komisi Pemilihan Umum DKI Jakarta telah merampungkan rekapitulasi suara pemilihan presiden 2024. Ketua KPU DKI Jakarta Wahyu Dinata mengungkap rekapitulasi suara yang dilakukan selama 3 hari di tingkat kota relatif berjalan lancar. Ia juga berharap mudah-mudahan para pihak bisa memahami ungkapnya saat dikonfirmasi pada Senin 11 Maret 2024. Rekapitulasi yang dilakukan selama 3 hari yakni 7 sampai 9 Maret 2024 menunjukkan Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka berhasil meraih suara tertinggi di ibu kota. Prabowo Gibran meraih 2.692.011 suara dari 5 kota dan 1 kabupaten di Jakarta. Prabowo Gibran tercatat unggul tipis dari Capres-Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar yang memperoleh 2.653.763 suara. Sementara itu Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD berada di posisi terakhir. Ganjar Mahfud hanya memperoleh 1.115.138 suara di DKI. Di lain sisi, jika ditinjau berdasarkan hasil rekapitulasi tingkat kota, Anies Muhaimin dan Prabowo Gibran sebenarnya sama-sama unggul di 3 wilayah. Anies Muhaimin diketahui unggul di Kota Jakarta Pusat, Kota Jakarta Selatan, dan Kota Jakarta Timur. Sementara Prabowo Gibran unggul di Kota Jakarta Barat, Kota Jakarta Utara, dan Kabupaten Kepulauan Seribu.